Api juga menghanguskan dua rumah di Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Dari video amatir warga saudara, terlihat api membakar dua rumah semi permanen di Jalan Yosudarso, Kelurahan Saumbo, Kecamatan Gunung Sitoli. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 8 pagi saat pemilik rumah sedang tertidur. Mendengar suara kebakaran, pemilik rumah langsung menyelamatkan seluruh anggota keluarga. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Belum dapat dipastikan penyebab kebakaran.